Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prastio membuka seminar nasional perwira siswa sekolah komando Kesatuan Angkatan Udara Angkatan ke-111 di Gedung Pramana Salah Jakarta pada Senin 25 April kemarin. Dalam sambutannya, Marskal Fajar mengatakan bahwa topik dalam seminar tersebut adalah pembahasan yang sangat penting dan layak untuk strategi. Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo membuka seminar nasional perwira siswa Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara Angkatan ke-111 dengan mengusung tema Implementasi Civil Military Cooperation in Air Traffic Management Pasca Perjanjian Realignment Flight Information Indonesia Singapura di Gedung Pramansala Jakarta pada Senin 25 April 2022. Dalam sambutannya Marskal Fajar mengatakan bahwa topik dalam seminar tersebut adalah pembahasan yang sangat penting dan layak untuk strategi. Di sisi lain, Marsikal Fajar juga menjelaskan bahwa lembaga pemerintah khususnya TNI Angkatan Udara sangat membutuhkan berbagai masukan yang bersifat strategis. Mengingat pentingnya Civil Military Cooperation in Air Traffic Management yang juga harus direncanakan secara tepat serta dilaksanakan secara kolektif, kolaboratif, dan sinergi dari seluruh pihak. Pada kesempatan yang sama, Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara, Marsikal Muda TNI Nanang Santoso menambahkan bahwa kepemilikan negara penuh dan eksklusif atas surang udara di atas wilayah merupakan prinsip utama yang mencangkup seluruh hukum udara nasional. Sebelumnya diberitakan pada 25 Februari 2022, pemerintah Indonesia membangun kerjasama FIR dengan pemerintah Singapura guna kerangka kerjasama sipil dan militer dalam mengatur dan mengawasi lalu lintas penerbangan atau kerjasama militer sipil dalam manajemen lalu lintas udara. Dito Rosito Garuda TV melaporkan.